Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di live Seri di Jendela. Dah lama kita buat live. Last live kita 2 hari lepas kita buat live tentang kita siap pasang rumah pelanggan. Okay, hari ni kita buat live dan kita nak kongsikan kepada anda cara-cara untuk elak aura negatif di rumah anda. Okay, kita nak environment rumah kita kita rasa positif. Kita nak environment rumah kita rasa tenang, rasa relax, rasa santai. Okay, so ini antara tips yang boleh kita gunakan untuk kita kurangkan ataupun kita buang rasa-rasa negatif ataupun perasaan negatif yang ada dekat sekeliling kita. Okay, so untuk live ni kita nak jangan lupa anda boleh kalau yang terlepas live kita, anda boleh tengok live kita di Facebook dan juga YouTube. So kalau yang ke YouTube tu jangan lupa like dan juga subscribe. Untuk di Facebook anda juga boleh jangan lupa tekan button like dan juga tekan button share. InsyaAllah ilmu yang kita share sama-sama ni, kita dapat kongsi sama-sama, kita dapat buat saham akhirat bersama-sama sebab kita kongsi insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Okay, so jangan lupa yang tengok live ni, sharekan live ni, ajak tag kawan-kawan anda, kawan-kawan anda untuk tengok live ni. Okay, sementara menunggu rakan-rakan kita yang akan masuk ke dalam live ni, kita dengar dulu lagu mash up dan juga Dance Monkey. Okay, you make me wanna cry. No back to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan kongsikan tips pertama. Apa Nabi? Mengenalikan udara segar. Okey, apa benda ke mengenalikan udara segar ni? Okay. Menurut cegiah Krisman, Gong, God, and the head and the fitness guru, udara segar adalah segala-galanya. Oleh itu, pastikan setiap pagi tingkat rumah anda dibuka untuk memberi laluan keluar masuk udara segar dalam kediaman. Yang paling penting, bersihkan laluan udara di dalam kediaman tidak halang walaupun hanya dengan selang-seling. Okey, tips yang pertama adalah pastikan pengaliran udara anda segar. Okey, so untuk kita buat ataupun kita nak environment rumah kita kurang negatif, banyak udara positif, kita kena sentiasa tiap-tiap pagi kita kena buka tingkap kan, ikat langsir di tepi dan bagi pengudaraan masuk keluar masuk dalam rumah. Okey, sebab menurut Sylvia Crisman, growth coach dan health happiness guru, dia kata udara segar ni adalah segala-galanya. So kalau kurang udara segar akan menyebabkan suasana negatif tu akan naik dan suasana yang tak berapa selesa akan menyebabkan kita rasa sendiri terkongkong. Kalau anda macam contoh, kalau anda duduk dalam satu ruang dan ruang tu tutup semua keliling dan tak ada tingkap langsung, macam mana dengan environment anda? Anda mesti rasa macam tersekat, tersesak dan tidak boleh keluar lagi dalam kawasan tu. Anda seperti duduk dalam kotak, anda sendiri rasa tak selesa, betul tak betul? Sebab tu kalau anda perasan, pemaju ataupun kontraktor akan buat rumah di ruang tamu, sekurang-kurangnya akan ada satu tingkap untuk memastikan pencahayaan, satu. Kedua, suasana ataupun environment udara yang akan berpusing dan keluar masuk supaya kita sendiri tak terasa terkurung ataupun terkongkong. Dan juga salah satu sebab lagi dia untuk satu hiasan. Kalau anda perasan ruang tamu kalau tak ada tingkap macam pelik, sebab kita kena ada langsir dekat ruang tamu kita baru ada naik serinya. Okay, so tips yang kedua adalah membakar dupa. Okay, dupa adalah sejenis macam batang macam colok Cina, tapi dia jenis yang keluarkan aromaterapi. Sebab dia bukan saja membantu mengeluarkan aromaterapi, tapi dia dapat merelaxkan kita dan meningkatkan kita punya ketenangan dan juga meningkatkan spiritual kita. So kalau anda nak atau pewangi-pewangi dupa ni, ataupun anda boleh pakai sendiri pewangi rumah pun boleh juga, tak ada masalah. Sebab fungsi adalah membakar dupa adalah sebagai contoh, sebab kita nak environment rumah kita berbau wangi. Kalau anda suka bau lemon, pakaikan aroma bau lemon. Kalau anda suka lavender, pakai lavender. Kalau macam kat kedai kami biasa pakai, sekejap saya buka.
Kita pakai cherry blossom mbak, cherry blossom sebab wangi ni dapat membantu untuk mengurangkan rasa negatif dekat dalam suasana di dalam rumah anda lah. So, supaya anda dapat environment yang chillax, environment yang relax. Kalau anda sendiri bau ataupun anda sendiri, bila anda terbau benda yang wangi, anda sendiri akan rasa tenang dan anda akan mula rasa positif, vibe tu akan mula datang dalam diri anda. Kita tak nak duduk kat rumah kita, kita sendiri rasa tertekan, kita sendiri rasa tak selesa, kita sendiri rasa macam padatnya, macam tak boleh, macam tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kita nak environment macam itu. Okay, so untuk tips yang ketiga adalah buang atau baiki barang yang rosak. Barang-barang atau perlengkapan kediaman yang telah rosak seperti kerusi patah walaupun sedikit dan boleh membaiki akan mengundang aura negatif pada pengguna. Apa kata anda segera baiki rosak tersebut ataupun buang saja, jangan biarkan ia terlalu lama. Okey, so kalau mengikut artikel yang kita orang baca ni daripada kompas.com, okey, dia orang kata kita kena buang atau baiki barangan rosak. Kalau anda rasa kerusi, sebagai contoh kerusi, meja ataupun perabot-perabot anda yang ada masalah, macam Disa kata kaki dia patah sebelah ke apa ke, anda boleh buat dua keputusan, sama ada buang terus kerusi tu ataupun ganti ataupun baiki kerusi tersebut. Kalau anda baiki tersebut, dapat mengurangkan lagi aura negatif daripada barang tersebut lah. Sebenarnya tipsnya adalah untuk memberitahu kalau kita pakai produk-produk yang negatif, produk negatif lah, rambut-rambut yang rosak, kita mungkin akan mengancam keselamatan kita sendiri. So bila mengancam keselamatan kita sendiri, dia akan membuatkan aura negatif tu ada. Sebab kita kalau duduk kerusi, dan kerusi tu patah sebelah, dan kita duduk sengit, duduk sengit, kita sendiri akan mengganggu emosi kita dan akan membangkitkan perasaan negatif. Sebab tu dia kata kalau anda boleh baiki, anda baiki. Kalau anda tak boleh baiki, anda buang dan ganti yang baru. Supaya bila anda sendiri duduk ataupun anda sendiri bersandar di kerusi tersebut, anda sendiri tak terasa tak selesa. Anda terasa sangat tenang, sangat relax, sangat santai. Okay? So tips yang keempat adalah sembur aroma pati, minyak. Tak kisahlah minyak-minyak herba ke aroma-aroma, tak kisah. Okay? Sebab dia kalau aroma-aroma ni, aroma yang macam saya cakap tadi, aroma tak kisahlah orange ke ataupun lemon, macam saya cakap tadi, dapat memberikan kita suasana yang ketenangan, suasana yang tenang, relax dan santai. Sebab kalau macam tadi kita cakap tadi, macam contoh tadi makan dafu tadi dan juga semua aroma ni sama macam tadi, sama contoh cuma berbeza. Kalau tadi kita macam bakar macam wangi kan, kalau ini kita spray wangi. So kita dapat meningkatkan lagi aroma. So bila aroma ni dapat meningkatkan, dia dapat memberikan kita ketenangan dan minda kita lebih terbuka, minda kita lebih rasa tenang, lebih rasa gembira, kita lebih suka dengan environment yang kita ada. Okay, so tadi kita dah kongsikan 4 tips kepada anda. Tips yang pertama adalah mengalirkan udara yang segar, kedua membakar dupa, ketiga adalah membuang atau mengganti ataupun membaiki perabot-perabot yang rosak, dan keempat adalah spraykan pewangi, pewangi supaya anda di suasana di rumah anda tu lebih wangi, lebih menenangkan dan lebih relax. Sebab kita nak buang aura negatif dalam rumah, kita nak sebabkan aura negatif kat rumah kita, menyebabkan kita sebagai bapa ataupun kita sebagai ibu-ibu, menyebabkan kita emosi kita terganggu, menyebabkan kita marah anak-anak kita. Anda nak ke nak hubungan kekeluargaan anda musnah sebabkan aura negatif dalam rumah anda terlampau banyak dan menyebabkan anda sendiri stres, anda sendiri tertekan dekat rumah anda sendiri. So sebab tu kami cadangkan kepada anda, gunakan tips ini. Tips ini insyaAllah dapat membantu anda untuk mengurangkan aura negatif di dalam rumah anda. Okay, tadi kita dah kongsikan 4 teknik atau 4 tips yang boleh kita gunakan untuk kurangkan aura negatif. Kita ada banyak tips sebenarnya. Kalau ikut kat dalam artikel ni ada 8 tips. Tapi insyaAllah kita akan kongsikan seberapa banyak tips yang boleh. Sebab hari ni mungkin sempat, mungkin tak sempat, kita tak tahu. Sebab yelah kan, kita ada commitment, kita ada time. Dan mungkin sebab kalau anda perasan live kita senyala tiba awal kan. Sebab hari ni habis live ni saya ada commitment lain, Nabi pun ada commitment lain. So
Jadi kita cepatkan live ni sedikit awal daripada biasa untuk kita kongsikan kepada anda. Sebab kita nak kongsikan kepada anda, kita nak share ilmu ini bersama-sama untuk kita gunakan, untuk kita terapkan bersama-sama. Okay, so tips yang kelima, apa Nabi? Buang barangan yang tidak diperlukan. Apa perasaan anda bila melihat kontrol top yang penuh dengan barang berjaya dikosongkan? Mesti legakan. Begitulah bila keadaan dalam rumah dipenuhi dengan barang yang tidak diperlukan. Okay, so maksud tadi adalah buang barang yang tidak diperlukan ni, macam contohnya macam kita ada terlampau banyak sangat barang-barang yang kita tak guna langsung. Okay, so anda boleh buat dua perkara. Kalau anda buang, anda dah kira membazir lah. Apa kata anda gunakan barang-barang anda yang tak digunakan tu, anda sedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan. So ini lebih baik sebab kita dapat meningkatkan lagi aura positif dan juga perasaan tanggungjawab kita kehadap masyarakat lah. Sebab kita tidak membazir, kita gunakan barang-barang kita yang lama tu, yang boleh lagi, masih lagi boleh digunakan, tapi kita tak mampu untuk gunakan, kita bagi yang ke orang lain. So orang tu akan gunakan dan kita insyaAllah akan dapat pahala yang berpanjangan. Sebab kita dalam dunia ini, kita bila kita pergi nanti, kita akan ada tiga perkara yang boleh kita bawa, dan dua yang kita boleh usahakan di dunia, dan satu lagi adalah usaha daripada anak-anak kita. So yang pertama adalah sedekah amal jariah, kedua adalah kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. So ada sedekah amal jariah ni, anda boleh buat dengan cara macam tadi lah, kita buang apa yang kita tak penting. Maksudnya tak, benda yang kita tak guna, macam misal kata kita ada banyak sangat meja, kita ada banyak sangat kerusi, kita sedekahkan kepada tempat-tempat yang memerlukan meja, tempat yang memerlukan kerusi. So bila diorang guna, diorang akan dapat manfaat, kita pun akan dapat manfaat pahala daripada apa yang kita berikan tu. Okay, so yang kedua tadi, ilmu yang bermanfaat adalah macam ini, kita sharekan ilmu bersama, kita share. Kalau ada rakan-rakan kita yang tengok live ni dan gunakan ilmu yang kita gunakan, yang kita kongsikan bersama, kita dah dapat ilmu yang bermanfaat berpanjangan. Kita tak nak ilmu ini jadi terhenti di sini. Kita nak ilmu ni berpanjangan, kita share sama-sama ilmu ini supaya kita sama-sama dapat pahala. Okay, so tips yang terakhir dan terakhir untuk hari ni yang kita dapat kongsikan adalah cat dinding dengan berwarna kuning. Okay, so menurut interior designer ataupun saya punya shifu, Anna Zurai Vilova, kuning menutralkan energi negatif. Okay, so dari pandangan sudut interior design, warna ini juga membuatkan ruang anda nampak lebih luas, besar, dan juga menambahkan kehangatan ataupun rasa macam relax, rasa ketenangan ataupun rasa suam-suam dalam ruangan rumah anda. Okay, so menurut daripada shifu saya ataupun saya punya senior dalam interior design, Anna Zurala Vilova, daripada ni, dia kata kuning dapat menutralkan warna, dapat menutralkan energi negatif. So kalau anda nak kurangkan energi negatif, banyakkan warna kuning. Sebab kalau anda perasan dekat live-live kita sebelum ni, ataupun kalau anda tengok video-video kita sebelum ni di YouTube, kita banyak beritahu anda warna kuning, warna oranye adalah warna-warna yang memberikan suasana yang sangat-sangat baik untuk diri kita dan juga anak-anak. Sebab warna oranye dan kuning ni dapat menjana minda kita supaya kita lebih terbuka. Minda kita lebih terbuka supaya anak-anak mudah untuk belajar. Okay, so tadi kita dah kongsikan kepada anda 6 tips yang kita dapat kongsikan, yang sempat kita kongsikan kepada hari ini, 6 tips. Iaitu tips yang pertama adalah memastikan pengaliran udara yang baik. Seperti yang kita Nafi dah terangkan tadi, pastikan setiap pagi kita buka tingkap supaya udara segar dapat berpusing, dapat masuk ke dalam rumah kita dan dapat mengeluarkan aura-aura negatif yang ada dalam rumah kita. Yang kedua, membakar dupa. Ketiga, membaiki atau menggantikan perabot-perabot yang rosak. Keempat, kita sembur semburan wangi. Kelima adalah, kalau anda rasa, anda tengok sendiri kalau barang banyak sangat kat dalam atas meja rumah anda, dalam almari anda, anda sendiri rasa tertekan, anda sendiri rasa sesak, rasa macam banyaknya barang. So apa kata barang-barang yang anda tak gunakan tu, anda sedekahkan, anda wakafkan kepada orang-orang yang memerlukan. So dalam masa yang sama, anda buat CSR, Social Corporate Community Response, dan juga anda juga bersedekah. So anda dapat pahala yang berpanjangan. Okay, so tips yang terakhir kita tadi adalah cat rumah dinding dengan berwarna kuning. Sebab mengikut interior designer Anna Zurav Liova,
Dia kata warna kuning ni dapat mengurangkan aura negatif. Okay, so 6 saja tips yang kita dapat kongsikan kepada hari ni. Ada banyak lagi tips sebenarnya untuk kita kurangkan aura negatif. Kalau kat sini ada 8 tapi sebenarnya ada lagi 12. Keseluruhannya ada 12. Tapi yang saya dapat highlight kepada hari 6. Lagi 6 insyaAllah kita akan kongsikan pada hari lain insyaAllah. Kalau anda nakkan lagi tips ataupun anda nak tanyakan sebarang pertanyaan, anda boleh PM dan DM kami di Facebook dan Instagram. Anda juga boleh pergi ke YouTube kami, subscribe, jangan lupa dan tekan button like. Kalau anda ada idea ataupun anda nak kami kongsi yang kepada anda, pelbagai ataupun tips yang anda ingin tahu, anda nak tahu tips tentang cara pemilihan warna, cara pemilihan kain, cara pemilihan ini, cara pemilihan itu, tentang hiasan dalaman, anda jangan risau, kami boleh bantu anda. Memang tugas kami di Senjala adalah untuk bantu anda untuk membuat keputusan dalam hiasan dalaman, terutamanya pemilihan langsir. Okey, so saya dan Nabi minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersasul. Semua yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada kami. So berjumpa lagi di live yang akan datang. Jangan lupa like dan share live ini, dan juga jangan lupa juga untuk anda ke YouTube kami, tekan button subscribe saja agak-agak. Okey, jangan lupa tekan button subscribe dan juga like kami punya video di YouTube. So kalau anda terlepas live ini, jangan lupa anda boleh ke Facebook di bahagian video, anda juga boleh pergi ke YouTube kami. Kami akan postkan video live hari ini, kalau tak hari ini, esok tak esok, hari lusa. So jangan risau, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak kepada anda ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang baik untuk kita kongsikan bersama-sama. Supaya kita sama-sama dan juga sama-sama dapat pahala dan ilmu yang bermanfaat. Okey, sebab kita di Sejenela, kita nak sama-sama kepada anda, kita nak kongsikan kepada anda, kita nak anda sama-sama, kita sama-sama kongsikan ilmu hiasan dalaman ni supaya kita dapat manfaat, dapat kafiat daripada ilmu yang kita kongsikan bersama ni. Okey. So berjumpa lagi di live yang akan datang. So kepada anda yang ada soalan, anda boleh komen dan PM dan DM kami di Instagram dan juga Facebook. Dan ya, bertemu lagi di live yang akan datang. InsyaAllah mungkin kita akan kongsikan banyak lagi tips-tips yang menarik kepada anda, kepada anda peminat setia Seri Jendela. Dan InsyaAllah, untuk pengetahuan anda, actually kita sebenarnya dah buka tempahan untuk raya sampai awal bulan 4 sahaja. Jadi kepada rakan-rakan ataupun pelanggan yang ingin tempah langsir, datang segera. Kita tengok pelbagai jenis tekstil kain yang ada di Senjela. Jangan risau, insyaAllah kita akan bagikan anda harga-harga promosi, harga-harga istimewa daripada Seri Jendela. So jangan risau, InsyaAllah kita akan ada diskaun-diskaun yang istimewa untuk anda. Okay, so berjumpa lagi di live yang akan datang. Boom! Jangan lupa, kesinggah kat Seri Jendela. Dapatkan pelbagai lansir dan jenis produk lain yang kita tawarkan di sini.